maklum, sepatu baru masih bersih. Yang kenceng-kenceng ntar bukanya susah lagi, lama lagi jadinya. Udah cepetan ih. Bukan beli lama, kok lamaan. Susah deh padahal. Udah emang nunggu hujan as bisa apa? Ya. Nih, Tasya punya sepatu baru dipakai sholat juga, keren. Kalau begitu, ini juga nih baru tuh. Nih, mau buka-buka situ. Biar tahu isinya. Pasti sih kira keganggu dah kalau udah kena benda. Setan. Mau kena. Tergunting putus ya. Nanti lanjutin doa. Buka aja dulu, buka. Benar apa tidak? Papa enggak tahu ya, yang penting milihnya barang sama kamu. Waktu milih di itunya. Ma unicorn itu. Oh kayak oh kertas. Itu apa itu yang bungkus? Oh tasnya itu. Ini tuh. Oh itu tas. Coba buka. Benar apa bukan? Aku pengennya sih mana apa? Ya begitulah. Biru ya pasti itu. Oh, kamu minta sendiri di depan kamu kok. Ya kalau dikirimnya apa saya juga enggak tahu. Hmm.
Mungkin langsung dipakai semua sepatu-sepatu juga ya. Gede banget. Ya kan mau beli yang tanggung. Ini apa nih? Palanya itu. Buka lah ini. Oh, masuk kamu. Udah bahaya lah, makain doang. Kebalik apa ya? Kebalik lah, harusnya yang mulur kan emang di atas. Dua-dua sama nak. Udah diajak kesini nanti kamu bisa lihat sendiri. Nah. Ulang tahun sepatunya baru. Ya. Udah itu kayak gitu. Ini ya sama aja sama yang itu sih bentuknya. Ya. Ada apa lagi di dalam? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini mau dicoba nih. Oh, kalau udah dapat bendanya sudah zikirnya terputus lama ini. Tapi panjang banget. Ditaikin ke atas. Enggak, makanya masih di dalam rok. Di luar rok dong. Iya, di luar rok. Terus naikin sampai ke dada. Ini kan emang buat yang SMP sekaligus mama. Oh, mana sampai SMP gimana sih kamu? Lah. Bentar lagi juga tinggi kamu tas. Oh. Oh, jangan marah, Ma. Oh, yang beliin. Ya, begitu enggak apa-apa. Kan enggak kelihatan adanya kan di dalam toh. Heeh. Oh, kamu sebentar aku tinggi. Mama sewot aja yang beliin siapa ya tas? Yang beliin siapa? Yang sewot mama. Apa? Jadi? Udah? Jadi? Jadi terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kita lanjutin berdoa. Iya. Kita lanjutin berdoa. Ya. Dadah.